Halo Bapak Kapolsek Medan Labuhan, saya Ria, begitu juga kepada Bapak Wali Kota Medan, Bapak Bobby Nasution. Mohon bantuannya Pak, ini terjadi bahwasanya rumah kami kebobolan. Ini saya sudah membuat surat pengaduan. Mohon harapannya, besar harapan kami bisa cepat diproses. Karena barang yang diambil itu adalah barang-barang yang kami rasa berharga, seperti laptop, itu isinya semua data-data. Laptopnya ada dua, handphone juga ada dua. Ini keadaan rumah kami. Rumahnya juga rumah sederhana. Dan malingnya semalam masuk dari sini sekitar pukul 2.30. Rekaman CCTV juga ada. Dan hari ini saya sudah melapor ke Polsek Medan Labuhan. Mohon kepada Bapak Kapolsek cepat untuk diproses. Mohon kami warga dari Medan butuh perlindungan. Mohon bantuannya Bapak Kapolsek dan kepada Bapak Wali Kota Medan, Pak Bobby Nasution. Dua orang perempuan dengan kondisi sedang menangis merekam kisah barang-barang berharga yang ada di dalam rumahnya digondol maling, viral di media sosial. Satu di antara dua perempuan itu menyatakan diri bernama Ria. Sembari memegang bukti laporan kepolisian, ia menyampaikan bahwa barang-barang yang ada di dalam rumahnya dimasuki maling. Pada video yang diposting oleh akun TikTok @mary_kitty_delau itu menyampaikan kisah tersebut kepada Kapolsek Medan Labuhan dan Wali Kota Medan. Pada video itu pula ia menyampaikan bahwa atas perkara tindak pidana tersebut, perempuan ini sudah membuat surat pengaduan kepada kepolisian dan berharap agar segera diproses. Sebab barang-barang yang dicuri tersebut dianggap kedua perempuan itu merupakan barang berharga, seperti laptop. Pelaku diduga masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela pada Senin 25 Januari 2022 sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia Barat dini hari. Dan saat pelaku masuk ke dalam rumah itu terekam CCTV. Setelah diposting, video viral tersebut kini sudah ditonton jutaan netizen dan dibanjiri puluhan ribu komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.